saya terinspirasi dari kampung halaman saya, di mana masyarakat banyak yang merantau karena minimnya sumber-sumber penghasilan yang ada di sana. Sejak saat itu saya mulai tergerak untuk dapat melakukan sesuatu untuk menolong desa saya. Banyak hal yang saya harus korbankan untuk memulai usaha ini, termasuk keluar dari pekerjaan saya. Akhirnya saya memilih jamur. Semua hal tentang ilmu budidaya jamur saya pelajari secara otodidak. Keyakinan saya bahwa ini bisa diduplikasi oleh masyarakat walaupun dia tidak punya pendidikan. Sangat cocok untuk dijadikan pemberdayaan ekonomi di pedesaan. Membangun usaha ini tidak mudah. Saya jatuh bangun itu kurang lebih 5 tahun. Jadi harapan saya semakin banyak masyarakat yang tertarik menggeluti budidaya jamur akan memberi keuntungan bersama serta ikut mendukung pemberdayaan ekonomi di Dusun Sampakang, Desa Simbang, dan desa sekitarnya.